Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Rahman Azza. Salam ngapak, orang penak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sing akeh, matur nuwun. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau mancing teman-teman di sini sambil nunggu waktu berbuka puasa tiba. Jadi biar Mas Rahman nggak suntuk, nggak bosen, kita mau mancing. Iya. Ini tadi di sini ada ikannya loh teman-teman. Ada ikan gabus. Coba Abi mau mancing. Kira-kira dapat nggak ya? Sepertinya belum dapat teman-teman. Kita mau cari di tempat lain lagi. Pindah Bi. Ya pindah dulu. Aja kerudungnya jatuh teman-teman. Ini kita mau cari tempat yang kira-kira ada ikannya ya teman-teman. Ih, dapet teman-teman. Ikan apa itu, Bi? Ini, Bi. Ih, ini uceng ya, teman. Uceng itu apa sih bahasa Indonesianya? Dependet, Mbok. Ini. Berak na umi sih? Riki, Bi. Dapat satu teman-teman. Pindah apa? Mana baik? Kita cari tempat lain ya teman-teman, siapa tahu dapat. Ini di Sungai Kahuripan, perbatasan Desa Tunjung Muli dan Desa Panusupan. Nah, kalau puncak Sendaren yang di sana itu ikutnya Desa Panusupan, Kecamatan Rembang ya teman-teman. Ih, dapat Mas Rahman, dapat teman-teman. Mas, mana guys? Dapat teman-teman, nih besar. Kita lepas. Oh, dilepas. Di anu di wadah. Iya. Uceng lagi teman-teman. Iya, banyaknya uceng di sini. Ini taruh sini. Tebur. Ye, dapat sudah dua ya teman-teman. Semoga dapat banyak. Amin. Ada yang ingat tempat ini enggak teman-teman? Itu di sana waktu itu di video sebelumnya kita pernah panen buah ciplukan di sana. Nanti kita tengok ya, siapa tahu juga masih ada biar kita panen lagi. Ada terong teman-teman, lihat. Ini milik petani ya. Basah. Cari ciplukan aja yuk. Mana? Sana, di tempat yang kemarin. Kita mau tengok pohon ciplukannya dulu ya teman-teman. Siapa tahu ada. Nanti bisa buat dimakan pas buka puasa juga. Ayo dek. Iya. Iya.
Ayo sana. Ayo ayo. Sana. Ada itu teman-teman, udah kelihatan. Mateng-mateng banget. Naik lagi. Naik-naik. Naik, ya sip. Ini dia pohonnya teman-teman. Ternyata masih banyak. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, sapi. Ini kita petik-petik semua ya yang matang. Nanti makan. Dimakan pas buka puasa. Satu makan sapi. Ini pakai apa ya? Kita taruh di mana ya? Coba lihat. Mbak Esa nggak puasa teman-teman karena masih kecil. Bismillah, Mbok. Manis. Ini lama sih nggak ditengok, jadinya busuk. Pohonnya hampir mati. Ini tinggal yang di sana tuh masih ada atau enggak? Itu kemarin hujan lebat disertai angin kencang, akhirnya sampai ada pohon kelapa yang tumbang. Mas Rahman di sana teman-teman jauh. Yuk kita susulin Mas Rahman ke sana. Kita menemukan pohon lagi teman-teman. Apakah ada? Oh, ini juga apa? Seperti kayak terendam banjir ya. Terendam banjir. Tuh, makanya ini buahnya ada di dalam pasir tadi. Nanti cuci nih, Mi. Ya, nanti cuci-cuci. Tuh, mateng. Mateng. Nanti kita cuci. Ada yang aku nemu juga tadi. Bu, ini waktu itu pohon ini buahnya banyak banget, tapi sekarang enggak. Kena banjir. Iya, kena banjir. Oke lah, lumayan. Kalau lumayan, cari lagi ya. Orang Nana ya, Bi? Orang Oli? Ikannya cuma dapat dua, teman-teman. Uceng semua ini. Uceng semua. Tuh. Uceng semua, cuma dapat dua. Ini kayaknya udah sore ya. Jam 5 kali ya. Hah? Oke, teman-teman. Kayaknya videonya sampai di sini dulu aja karena ini udah sore, mau persiapan buka puasa juga di rumah. Jadi mau pulang dulu aja ya. Terima kasih buat yang udah support, udah nonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe yang banyak ya. Matur nuwun. Oke, salam ngapak, orang kepenak. Sampai jumpa lagi di video Rahman Azah selanjutnya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Rahman. Mas Rahman. Bye-bye.